Halo teman-teman semuanya, kembali ke YouTube saya Umun P Channel. Oke teman-teman, kami kita akan lanjutkan game simulator pesawat nih teman-teman ya, Airplane Simulator ini. Jangan lupa teman-teman untuk masukin ke tombol subscribe yang merah di bawah ini. Dan saya sampaikan lagi teman-teman ya, di sini adalah di sesi keduanya ya. Di sesi keduanya. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton di sesi pertama, juga kalau nonton di sesi pertama udah saya upload tadi sore ya, tadi siang atau tadi sore, tergantung jam kalian di mana nontonnya, tergantung week, ita ataupun week ya. Dan ini lagi sesi keduanya. Di sesi kedua ini saya lagi untuk ke pendaratan teman-teman. Jadi kita main ini, jadi beberapa menit nanti kita akan skip dan kita akan menuju ke pendaratan ya. Ini lagi kita di bagian cockpit teman-teman, di bagian cockpitnya kita akan sedang menuju perjalanan menuju dekatnya teman-teman, nggak jauh-jauh juga. Oke. Bagi kalian yang tadi belum nonton di sesi pertamanya, di sini saya bermain dulu teman-teman. Di sini kita memakai pesawat private jet ya. Ini sangat mewah sekali dari Mirage Air ya. Ini perpaduan pesawatnya antara warna hitam ini, warna hitam dan warna gold ya. Ini mewah sekali teman-teman. Mirage Air dengan warna hitam perpaduan dengan warna gold ya. Di bawahnya juga ada logonya nih. Kita di ketinggian 12.000 kaki. Dan beberapa menit lagi kita akan coba untuk mendaratkan teman-teman ya, karena ini adalah sesi keduanya, kita lebih fokus untuk pendaratan. Oke teman-teman, kita skip aja ya sekarang ya, nggak usah lama-lama, saya juga bosan juga nih kalau penerbangan. Saya lebih senang untuk pendaratan ya, jadi nyali apa tuh support jantungnya tuh ada gitu. Kita akan skip. Di sini ada pendaratan panjang dan pendaratan pendek, kita pilih pendaratan panjang. Kita mulai lanjutkan. Jangan lupa teman-teman diklik tombol subscribe-nya, like, share, serta komennya. Oke, yang harus kita lakukan pertama kali adalah gear down. Setelah klik gear tua, turunkan kecepatan di bawah 50, 40 gitu boleh. Oke, ya sampai mati. Ini karena cuaca sangat cerah sekali teman-teman. Cuaca sangat cerah sekali. Ini bandaranya dari ujung ke ujung kelihatan semua ini. Hidupkan lampunya. Masih gasi light, beaconnya dan strobo light ya. Jadi tempat ini kokpitnya di satu aja. Oke teman-teman, kita tetap fokus, kita di bawah kecepatan 40 ya, 40, oh, pokoknya di bawah 50 bisa teman-teman. Nanti kalau udah mau dekat lagi kita kurangin lagi, jadi pakai perasaan ini teman-teman. Jadi kita pakai perasaan aja ya, anggap aja jam terbangnya udah tinggi, jadi perasaan cepat ya. Ini spoiler, ini ada spoiler ya, ini spoiler. Jadi spoilernya gunanya langsung untuk pengereman di udara teman-teman. Kalau di atas kan kita pakai ban ya, karena kalau di udara kita pakai spoiler. Jadi gunanya spoiler lah, khususnya lah untuk pemecah angin teman-teman. Jadi pemecah angin di sini itu bisa ngerem ya. Jadi kalau udah mau dekat kita punya perasaan, kita pakai spoiler satu ya. Ini bandaranya kenapa agak mereng ke sana ya, saya lihat ya, ini cuacanya cerah lah, apalagi cuacanya gelap ya. Ini bandaranya mewah nih, ini bandaranya mewah banget nih. Spoiler satu itu spoiler kode ya. Bandaranya internasional guys, bayangkan aja pendaratan sama penerbangan itu ada 5 guys. Spoilers. Ada empat ya. Bisa sih bandarnya mewah banget, main kayak di padang pasir gitu nih. 300 minimum 200 100 above. Bandara tersibuk teman-teman. Retard. Spoilers. Waduh, ini bandara tersibuk teman-teman ya. Ini bandaranya sangat sibuk sekali, ini sangat
mewah sekali teman-temannya, bandara yang mewah, untuk pesawat yang mewah ya. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di bandara. Tadi bandara Panama ini bandaranya sumpah mewah banget teman-temannya. Ini bandaranya mewah banget gila. Kita fokus di kecepatan di bawah 20 knot ya. Di atas 15 knot, di bawah 20 knot. Di atas 15 knot, di bawah 20 knot. Jadi 15 knot. Wah, ini bandara sangat luas sekali teman-teman. Jadi memang ini bandara tersibuk teman-teman. Jadi saking sibuknya itu sampai ada 4 ya, 4 landasan ya. Jadi 2 landasan buat turun, 2 landasan buat terbang ya. Ini saya juga bingung teman-teman, saya mau kemana memang. Kita masuk kokpit aja, jadi seolah-olah kita memang aircraft system. Cabin kita hidupkan, kokpit. Entah, saya juga bingung nih, saya kemana nih. Ini bandara saking luasnya teman-teman, saking mewahnya bandaranya. Coba akan masuk ke sini ya, ruang kendali ya. Jangan lupa teman-teman ke tombol subscribe. Subscribe ini adalah game yang paling, bagi saya ini paling paling aneh ya, paling bagus teman-teman. Saya suka banget game ini memang. Wow, kita kemana teman-teman? Kita muter-muter aja di bandara ini ya. Kita nggak tahu kemana bandaranya nih. Entah kita kemana lagi teman-teman. Pokoknya kita ikutin aja lah ya. Kita muter-muter bandara ini. Bandara ini mewah banget ya, keren ya. Bandaranya luas banget gila. Private jet ya, jadi private jet yang mantap banget ya. Jangan lupa teman-teman ke tombol subscribe sekali lagi, dan beberapa menit lagi kita akan skip game ini teman-temannya karena waktunya udah habis. Nanti seperti biasa akan saya bermain lagi, tentunya dengan pesawat-pesawat yang berbeda teman-teman, pesawat yang berbeda. Nanti kita akan cari sesuatu yang unik ya, yang unik, keren dan real ya. Wih, mantap banget teman-teman ya. Bandara ini luas banget nih, gedungnya juga. Wah, dari atas tuh sangat mewah ya. Coba kita terbang. Coba testing kita terbang teman-teman. Testing aja nih, kalau kita terbang dari sini gimana ya? 80 knots. V1. Rotate. Defense. Positive rate. Gear up.
Wih, akhirnya. Oke teman-teman, see you next time, bye-bye.